sebagai bentuk kepedulian terhadap anak sekolah, Satgas Pamtas Yonarmed 16 TK bagikan kaos Mabes TNI dan tas sekolah kepada murid di SMPN 01 Sajingan, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Rabu 2 Agustus 2023. Demikian penyampaian Komandan Kompi Danki 1 Satgas Pamtas Yonarmed 16 TK Kapten Arm Irimi Sugara di Markas Komando Kompi Makoki 1 Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas. Disampaikan bahwa prajurit Pos Gap Ma'aruf yang dipimpin Letda RRM Abraham Henry Putra Huta Barat membagikan sarana penggalangan berupa kaos pembagian Mabes TNI beserta tas sekolah berlogokan Mabes TNI kepada para murid di SMPN 01 Sajingan. Dijelaskan bahwa para murid SMPN 01 Sajingan merasa senang dan antusias terhadap kepedulian yang diberikan prajurit Satgas Pamtas Yonarmed 16 TK. Mereka pun langsung menggunakan barang pembagian tersebut. Kami para guru sekalian mengucapkan terima kasih kepada personel Satgas Pamtas terutama Pos Gap Ma'aruf atas pemberian kaos dan tas kepada para murid dan kami harap akan berguna ke depannya untuk mereka, ucap Rita SPD selaku Kepala Sekolah SMPN 01 Sajingan. Kami berharap juga untuk tas dan kaos pembagian ini akan meningkatkan motivasi anak murid untuk belajar lebih baik, tutup dan Pos Gap Ma'aruf.